Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma puji syukur, marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita masih diberi kesempatan dalam pertemuan virtual hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Solo beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru beserta rekan-rekan yang tergabung dalam kepanitiaan tim produksi. Dan seterusnya kepada adik-adik peserta MPLS online tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya, acara pertama, protokol yang sedang berlangsung. Acara selanjutnya, pembacaan Kalilahi oleh Indriani Ratu Kendedes dan Sari Tilawah Elsa Rahma Hidayani kepada teman kita, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Asy-syamsu wal-qamaru husban. Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'u rafa'aha wa wada'a al-mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tusirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatun wa nakhlatul aqlam. وَالْحَبُّ الْعَطِيِّ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ رجم من النار. فبأي آل ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آل ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان. بينهما برزخ لا يبغيان.
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah yang maha pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai bicara. Matahari dan bulan berdebar, berdebar menurut perhitungan. Dan pertumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, Dia ciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurai keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kepak mayang. Dan biji-bijian yang berkelip dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tepian, dan Dia menciptakan jin dari nyala api tanah tanpa asap. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia memberikan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh manusia. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemarin dulu. Acara selanjutnya, agar acara kita dipertemui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah saat kita berdoa yang akan dipimpin oleh Fauzi. Kepada Fauzi kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada ini di gedung SMKN 1 Solo ini kami hendak menyelenggarakan acara penutupan MLS tahun 2020. Dengan mohon ridha dan izin berkat semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Baik, Engkau yang Maha mempersatukan, kami mohon perkuatkan persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan. Ya Allah yang mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa.
Berkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masak ini. Jaringan Pak ada apa? Ada di sana. Aku nggak bisa dapat, nggak dapat jaringan sana. Itu kata sambutan Bapak tuh nggak. Situ Pak Ad, biar Pak Ad lakuin sana nanti jadi kata sambutan ada kamera di sana. Thank you.
Ya kok ini dari sini aja. Dari sini aja. Acara selanjutnya tentang tari kesiswaan kepada Bapak Hidon SPDD. Kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati. Kepala SMK Negeri 1. Ya, yang sama kita hormati. Bapak Ibu Wakil Kepala. Yang kita hormati. Ibu Ketua Jurusan. Pengurus OSIS. Terusnya kepada anak-anak kami tingkat 10 yang sangat kami banggakan. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita pada sore hari ini, kita dapat hadir dan bersilaturahmi dalam rangka kegiatan penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah. Terusnya salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan umat, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah meninggalkan dua pegang bagi kita, yaitu Al-Quran dan hadis, yang kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada sore hari ini perlu kami sampaikan kepada anak-anak semua bahwa kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah sebenarnya sudah kita tuangkan dalam penyusunan di KTSP kita yang kita susun setiap tahun dan dilaksanakan wajib bagi siswa dan siswi untuk tingkat 10. Pada tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini dilaksanakan dengan tatap muka, sedangkan pada tahun pelajaran 2020-2021 ini dilaksanakan dengan sistem daring. Walaupun dilaksanakan dengan sistem daring, ini tidak akan mengurangi pelaksanaan acara masa pengenalan lingkungan sekolah kita. Dan perlu kami sampaikan kepada anak-anak semua bahwa penerimaan siswa baru kita ada beberapa tahap yang kita laksanakan,
yang pertama adalah tahap reguler, itu dengan cara menyeleksi nilai komposisinya adalah 40% ditambah nanti dengan nilai ujian tes minat bakat yang komposisinya adalah 60%. Masa pelaksanaan ini posisinya adalah 70% ditambah yang kedua adalah penerimaan dengan jalur prestasi. Prestasi ini terbagi dua. Yang pertama adalah prestasi akademik dan yang kedua adalah prestasi non-akademik. Itu adalah persennya 10% akademik dan 10% non-akademik. Lalu untuk yang ketiga itu adalah jalur inklusi dan anak GTK. Lalu jalur inklusi adalah 5% dan jalur GTK juga 5%. Dan alhamdulillah pelaksanaan penerimaan siswa baru kita dapat berjalan dengan sebaik-baiknya walaupun ada gangguan-gangguan dalam menggunakan aplikasi penerimaan siswa baru. Tentu kami mengucapkan selamat datang kepada anak-anak kami, siswa dan siswi semua, selamat bergabung di SMK Negeri 1 Kota Solo. Anda adalah orang-orang yang sangat beruntung bergabung di SMK 1 Kota Solo, walaupun dengan berbagai halangan dan rintangan dalam menjalankan dan melaksanakan pendaftaran di SMK Negeri 1 Kota Solo. Dan sekali lagi, tentu kita mengharapkan kepada seluruh siswa dan siswi untuk dapat menyukuri dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Anda sudah dapat gabung dan masih banyak lagi orang siswa dan siswi yang ingin bergabung ke SMK Negeri 1 Solo, namun karena tereliminasi dengan persoalan nilai tes minat bakat, nilai rapor dan akreditasi sekolah, sehingga teman-teman Anda itu tidak bisa bergabung di SMK 1 Kota Solo. Lalu seperti apa yang sudah kita sampaikan bahwa masa pengenalan lingkungan sekolah adalah wajib yang diterima di SMK 1 Kota Solo. Siapa yang kita jelaskan itu sudah kita tuangkan dalam KTSP kita dan alhamdulillah KTSP kita sudah di dan menunggu nilai yang akan menunggu nilai yang akan kita terima nanti sudah sesuai dengan harapan kita sama. Lalu masa pengenalan lingkungan sekolah ini adalah ada beberapa materi yang diberikan. Yang pertama itu adalah sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Kota Solo. Lalu seterusnya Anda akan diperkenalkan dengan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah kita. Karena akan sangat berbeda sekali kurikulum pada masa sekolah menengah pertama Anda di SMP atau MTs dengan pelaksanaan kurikulum yang dilaksanakan di SMK ini. Mudah-mudahan Anda sudah menyaksikan tentang pelaksanaan kurikulum yang dilaksanakan dan sudah dijelaskan pemateri, lalu sudah menyampaikan kepada Ananda tentang aturan yang boleh, apa dan yang tidak boleh yang kita laksanakan di SMK 1 Kota Solo ini, yaitu mengenai tata tertib
yang berlaku di sekolah kita. Begitu juga Anda sudah disuguhkan materi tentang sarana dan sarana yang ada di sekolah kita ini. Mudah-mudahan Anda dapat menjaganya dan memeliharanya. Begitu juga materi tentang materi ajar ada tiga komponen bidang yang kita apakan. Yang pertama adalah bahasa Inggris dan matematik, lalu IPA, yaitu dalam kegiatan bridging course. Kegiatan bridging course ini adalah itu kegiatan yang menjembatani tata cara belajar Anda yang berada di SMP atau di MTS dengan pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar yang ada di SMK 1 Kota Tua. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan kepada Anda semua, materi-materi dan penugasan yang diberikan dapat Anda laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita harap nanti kepada Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kota Solo, Bapak Dr. Haris Ebizal Arifin, untuk dapat memberikan sambutan sekaligus untuk penutupan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang kita laksanakan mulai dari hari Selasa sampai hari Jumat kemarin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat Anda pahami dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Mudah-mudahan dengan bergabungnya Anda akan menambah kekuatan di sekolah kita. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Solo kepada Bapak Dr. Handus Ebizal Arifin, tempat dan waktu dipersilakan. Waalaikumsalam. Selamat dan tamat sekali, marilah kita sama-sama memberikan puji dan syukur kehadirat Allah SWT pada kesempatan di sore ini kita dapat bersama-sama bergabung dalam bentuk virtual dalam rangka melakukan penutupan kegiatan MPLS bagi siswa kelas 10 dan pelajaran 2020-2021. Ya, selamat pagi, salam untuk kita juga. Waalaikumsalam Muhammad. Dan sama-sama kita pagi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Ketua Jurusan, Bapak KTU hari ini, Bapak Ibu Pembina OSIS, Pengurus OSIS, kemudian siswa kami kelas 10 banggakan. Pada kesempatan ini saya menyampaikan ribuan terima kasih kepada kita semua yang sudah bergabung di dalam kegiatan ini, dan kita juga sampaikan ribuan terima kasih kepada semua pihak panitia pelaksana acara penutupan ini yang sudah berupaya sedemikian rupa sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan seperti sekarang. Di dalam pelaksanaan kegiatan ini ada kendala
jaringan, kendala aplikasi yang gunakan, dan kendala teknis lain. Inilah yang proses selalu kita lakukan, selalu berupaya dengan baik, usaha dengan maksimal, sehingga apapun yang kita hadapi, itulah yang kita jadikan pembelajar ke depan. Kenapa? Kawan-kawan sudah berupaya dari kemarin untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan ini, termasuk anak-anak kami, pengurus OSIS, berupaya bagaimana kegiatan ada kendala, namun akhirnya dapat Bapak Ibu dan kami banggakan. Kalau kita lihat anak-anak kami yang kami banggakan, yang baru saja kita lihat anak-anak kelas 10 MPLS mengikuti dari awal ketika proses PPDB dibuka. Nah, anak kami sudah berusaha, sudah berupaya bisa mendaftar yang diawali dengan mengikuti kegiatan tes minat dan bakat. Kemudian mendaftar dan keluar hasil seleksi. Sehingga di tahap awal, kalau kita lihat jumlah pendaftar kita 1.239 orang, itu di tahap pertama. Kemudian yang dinyatakan yang bukan diterima di awal itu 369 orang. Jadi 1.239 dinyatakan diterima 369 orang. Beruntunglah kami yang beruntunglah anak kami yang diumumkan di tahap pertama. Ada tahapan. Kemudian ada tahapan yang juga diikuti oleh beberapa orang. Yaitu tahap atau di jalur tahis. Kemudian jalur prestasi non akademik anak GTK. Namun setelah kita verifikasi, yang dinyatakan lolos untuk jalur tersebut hanya satu orang. Sehingga jumlah yang dinyatakan diterima sampai tahapan itu adalah menjadi 370 orang. Kemudian masuk tahap kedua. Di tahap kedua, jumlah pendaftar itu 331 orang. Kemudian dinyatakan diterima saat itu sebanyak 51 orang. Sampai detik terakhir kita lihat jumlah pendaftar kita itu 1.570 orang. Dan yang dinyatakan diterima 588 orang. Itu total. Karena kami yang kami banggakan, beruntunglah Ananda. Dari 1.570 orang, karena termasuk yang dinyatakan diterima di SMK Negeri 1 Solok. Berapa banyak yang belum berhasil atau belum punya kesempatan untuk bersekolah di SMK Negeri 1 Solok. Namun tentu kita berharap anak-anak kami, rekan-rekan kalian yang belum dinyatakan diterima di SMK 1 Solok, yang jelas harus bersekolah. Sekolah kita banyak yang lain, ada yang lain. Ada SMK 2, 3, SMA 1, 2, 3, dan 4. Ya. Dimanapun kita bisa, yang jelas kita harus bersekolah. Nah, untuk anak-anak kami yang sudah dinyatakan diterima di SMK 1 Solo, ya. Yang jelas untuk kita, tentu kita sangat berharap. Anda harus bersyukur. Bentuk rasa syukur itu salah satunya adalah tentu dengan menjaga kondisi. Menjaga nama baik diri pribadi, nama baik keluarga, nama baik sekolah, nama baik daerah kita, bahkan negara kita. Harus kita jaga. Yang pertama. Yang kedua, tentu belajar dengan gigi. Banyak orang yang tersisihkan, yang punya harapan masuk
khususnya untuk masuk di SMK 1. Tetap belum berpeluang, belum beruntung untuk bergabung dengan kita di SMK 1. Inikah yang akan kita sia-siakan? Kalau Tuhan akan bermain-main, kenapa kesempatan ini tidak kita berikan kepada teman-teman kita yang lain? Makanya besar harapan kami kepada anak-anak kami semua, terutama kelas 10 yang baru bergabung. Gunakanlah kesempatan belajar ini dengan baik. Raihlah cita-citamu. Cita-cita orang tua, termasuk keinginan sekolah atau cita-cita sekolah terhadap keberhasilan anak didiknya. Anak kami yang kami banggakan. Kemudian setelah proses PPDB selesai, kita mulai melaksanakan kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Walaupun secara virtual, mudah-mudahan ini dapat kita ikuti dengan baik. Pasti banyak kendala, ada terlambat bergabung. Bahkan saya yakin ada beberapa orang yang sampai saat ini belum bergabung. Nah, kepada anak-anak kami, pengurus OSIS, kita juga sampaikan, tolong didata di bawah pengawasan pembina OSIS dan Bapak-Ibu yang bergabung di dalam pelaksana kegiatan ini. Didata, kemudian disebarkan informasinya di web sekolah, sehingga anak-anak kami yang lain, tolong informasikan kepada kawan-kawannya yang belum sempat bergabung. Mungkin atas ketidaktahuan informasi, atau mengaksesnya bagaimana, dari mana harus kita mulai. Tidak ada kata terlambat, karena yang kita lakukan itu bukan live. Dia berada di dalam web sekolah, itu dapat diakses kapan saja. Bagi yang belum bergabung, ketika bisa, tetap ikuti alur tersebut. Tontonlah video yang ditayangkan, ikuti prosesnya. Kemudian, kalau ada kuis, ada tugas-tugas, tolong juga dimasukkan. Sehingga data tersebut dapat dikumpulkan oleh kakak-kakakmu di pengurus OSIS SMK 1 Solok ini. Kemudian, anak-anak kami yang kami banggakan, pada hari ini adalah hari terakhir jadwal untuk kegiatan MPLS. Kalau berdasarkan instruksi dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Arosuka, di hari Kamis kemarin kita harus melakukan penutupan. Namun karena lain dan suatu hal, kita diberi kesempatan untuk menunda satu atau dua hari. Kenapa? Karena di awal kita punya kendala. Di awal kita punya kendala. Di hari Senin itu juga kita masih proses penerimaan peserta didik baru masih berjalan. Sehingga dapat kita laksanakan pada hari Selasa. Nah, penutupan kita laksanakan di hari ini. Kemudian, walaupun pelaksanaan penutupan pada hari ini atau secara resmi kita akhiri pada hari ini, kegiatan MPLS untuk peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021, bagi anak-anak kami yang belum tergabung, bukan berarti itu selesai, tidak mengikuti, bukan seperti itu. Ya, ketika bergabung nanti, ya tolong sampaikan kepada teman-temannya yang belum bergabung, ketika sudah bisa bergabung, alur tersebut tolong tetap diikuti. Juga, apa yang disampaikan oleh pemateri, oleh Bapak Ibu Guru atau Pak Wakil Kepala Sekolah, Ibu Ketua Jurusan, tetap kita bisa mengikuti bersama-sama. Kemudian, kepada semua pihak, kita juga sampaikan ribuan terima kasih, baik masyarakat, orang tua, anak-anak kami, calon peserta didik baru, atau pendaftar pada kegiatan PPDB, penerimaan peserta didik baru di tahun pelajaran ini. Kemudian keluarga besar SMK 1 Solok, unsur pimpinan, panitia PPDB, panitia MPLS juga, pembina OSIS, pengurus OSIS, dan semua anak-anak kami kelas 11 dan kelas 12 yang baru saja naik ke tingkat tersebut. Kenapa? Di dalam pelaksanaan PPDB, itu selalu menyampaikan pesan berantai.
Ya, dari pihak sekolah melalui wakil kesiswaan kita sampaikan kepada grup-grup yang ada di kita. Sampai kepada anak kami kelas 11 dan kelas 12 yang baru naik ke tingkat ini. Kemudian kelas 12 yang baru tamat. Ya. Kita sama-sama menyampaikan informasi atau perubahan-perubahan jadwal PPDB yang kita ikuti. Ya. Ini kita harus lalui. Kenapa? Jadwal PPDB sampai mengalami revisian surat atau jadwal 6 kali. Ya, dari surat pertama. Kenapa? Itu juga karena ada kendala teknis di tingkat provinsi. Namun kita harus sabar, harus bisa mengikuti kegiatan itu dengan baik. Dan alhamdulillah ternyata sampai selesai itu dapat terlaksana. Kita sampaikan ribuan terima kasih kepada semua pihak tersebut. Sudah bersama-sama kita mendukung, mengamankan, mengawal, dan saling memberikan informasi sehingga kegiatan tersebut sampai terlaksana dengan baik dan semua informasi menyebar kepada semua pihak yang terutama yang membutuhkan informasi terkait dengan PPDB tersebut. MPLS begitu juga. Ketika kita harus mendapatkan nomor kontak atau nomor telepon yang dimasukkan ke dalam aplikasi ketika pendaftaran ulang, sampai saat ini kita belum bisa mengambil. Apalagi langkah kita. Teman-teman sudah berupaya didampingi dengan bergabung dengan anak-anak kami pengurus OSIS. Sehingga melalui web sekolah, berita atau informasi ini tersebar luas. Ada di situ melalui web sekolah, ada MPLS, kemudian kita masuk ke link tertentu, kemudian di situ ada langkah untuk registrasi. Di sana kita dapatkan nomor telepon, alamat email, dan lain sebagainya. Sehingga melalui data tersebut, kita bisa memberikan informasi kepada adik-adik atau anak-anak kami kelas 10 baru. Namun, ya sampai sekarang seperti yang kita sampaikan tadi, walaupun ada beberapa orang yang belum sempat bergabung atau registrasi, tentu kita berupaya untuk mencari tahu di mana dan kenapa kok sampai belum bisa bergabung. Nah, untuk proses berikutnya, karena kegiatan MPLS sudah berakhir, tentu kita bersiap-siap akan menghadapi proses belajar-mengajar. Bapak Ibu Guru tentu juga sudah berupaya, sudah mempersiapkan bagaimana langkah kita untuk menghadapi proses belajar-mengajar dengan daring. Kalau kelas 11 dan 12 yang baru saja melangkah ke tingkat berikutnya itu, ini barangkali sudah tidak terlalu masalah. Ya, karena beberapa bulan sebelum kita dinyatakan naik ke tingkat berikutnya, belajar daring juga sudah kita mulai. Namun kepada adik-adik yang kelas 10, ya, anak-anak kami yang kelas 10, melalui informasi yang sudah kita himpun tadi, mudah-mudahan informasi aplikasi yang kita gunakan atau apa saja media yang bakal kita pakai untuk laksananya proses belajar mengajar dengan baik dapat kita informasikan melalui kontak atau grup atau web sekolah yang tersedia. Apa caranya informasi dapat kita sampaikan kepada anak-anak kami kelas 10 nanti. Kemudian terakhir kami sampaikan kepada kita semua pihak dari awal sampai akhir, ya. Dari proses penerimaan peserta didik baru, mulai persiapan sampai selesai, MPLS mulai persiapan sampai hari ini akan kita akhiri, walaupun belum final 100%, ya. Kepada semua pihak yang sudah mendukung, ya, sudah berusaha, berupaya, mempersiapkan, melaksanakan, ya, menjaga terlaksananya dengan baik, termasuk kawan-kawan yang di broadcasting yang mempersiapkan semua media yang bakal di-share kepada anak-anak kita baru. Bahkan hampir 24 jam bekerja dari pagi sampai hampir pagi. Dan itu pun hampir setiap hari. Ya, itu tepat dilaksanakan dan kita sangat berterima kasih kepada semua yang sudah
mendukung kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Akhirnya, kemudian kami sampaikan kepada anak-anak kami kelas 10, mungkin di dalam minggu esok kelas 10, 11, dan 12 juga perlu kita sampaikan. Ya. Walaupun proses belajar sudah kita mulai, kalau kelas 10 dimulai dengan kegiatan MLS, kalau bagi kelas 11 dan 12 itu sudah dimulai dengan guru mata pelajaran terkait. Namun di dalam minggu besok kami juga akan melaksanakan kegiatan pelatihan untuk pembelajaran supaya lebih matang, supaya lebih baik dalam melakukan proses pembelajaran daring untuk siswa kami SMK 1 Solo ini. Kemudian yang akan kita sajikan di dalam pelatihan itu salah satu adalah classroom pembelajaran, kemudian aplikasi yang diluncurkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Si Cerdik Pandai. Ini juga akan kita latihkan, akan kita sosialisasikan kepada seluruh Bapak Ibu majelis guru kita, sehingga ini dapat dimanfaatkan sebagai media di dalam berproses secara daring untuk siswa-siswa kami di SMK 1 Solo. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada kita semua, kepada semua pihak yang sudah mendukung, yang sudah melakukan, yang sudah mengawal, dan sudah melancarkan aktivitas ini. Semoga aktivitas yang kita lakukan ini berbuah ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saja akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan MPLS tahun pelajaran 2020-2021 secara resmi kita tutup. Demikian saja. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dari Ketua OSIS kepada Si Nur Hidayah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayah-Nya. Kita dapat berkumpul walaupun secara virtual seperti yang kita lakukan pada hari ini. Salam kita sampaikan junjungan besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penyiar MPLS online SMK Negeri 1 Kota Solo, baik dari panitia guru maupun dari panitia siswa yang telah turut berpartisipasi dalam menyukseskan acara kita pada hari ini, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Tanpa saya ucapkan selamat datang kepada siswa-siswa baru yang akan menempuh pendidikan di kampus yang kita cintai ini, SMK Negeri 1 Kota Solo. Terakhir, yang ingin saya sampaikan untuk adik-adik semua, peserta MPLS Online 2020. Terima kasih telah mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga adik yang mengikutinya bisa melakukan pembelajaran yang ada di sekolah ini dengan sebaik-baiknya dan mentaati segala peraturan yang berlaku di SMK di Kota Solo. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Saya selaku Ketua OSIS mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dari kami pihak panitia dalam pelaksanaan MPLS Online ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan berakhirnya sambutan tadi, maka berakhirlah FLS Daring tahun pelajaran 2020-2021. Maaf, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada cara dengan sis ya.